sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi ada mereka yang jatuh ada mereka yang sakit ada mereka yang kehilangan ada mereka yang meninggalkan tidak satu tidak dua mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang Sebelum fajar, asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhaha-hihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya mengucapkan bela sungkawa dan juga turut menyesalkan kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua, yang menyebabkan gugurnya korban jiwa dari tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan dibutuhkan untuk melakukan penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya berharap seluruh pihak dapat menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan kerja para tenaga kesehatan, mengingat tugas mereka yang berat dan mulia. Selanjutnya, evaluasi PPKM di wilayah Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali akan dilakukan setiap dua minggu. Evaluasi yang dilakukan tidak bersifat drastis dan kedepannya evaluasi hanya berbentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Minggu ini kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis kemarin 20 September 2021, kasus positif harian telah menyentuh angka 1.000 kasus dengan kasus aktif yang telah menyentuh 1 persen selama lima hari berturut-turut. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan buah kerja keras kita semua mengingat kita pernah mencapai 56.000 ribu kasus dengan kasus aktif hingga 18 persen pada bulan Juli lalu. Menurutnya, kasus positif COVID-19 ini ternyata juga diikuti dengan terus meningkatnya persen kesembuhan. Hingga saat ini, kesembuhan telah mencapai lebih dari 95 persen. Dan kesembuhan harian yang terus meningkat beberapa kali lipat dari kasus positif setiap harinya. Bahkan pada tanggal 13 September, kasus kesembuhan kita bertambah hampir 5 kali lipat dari kasus positif harian di mana kasus positif bertambah 2.577 kasus, sedangkan kesembuhan bertambah 12.474 kasus. Seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan jumlah testing di Indonesia agar semakin banyak kasus yang dapat dideteksi. Di minggu terakhir, jumlah orang yang diperiksa mencapai satu juta orang terus meningkat dari yang sebelumnya berkisar 600 sampai dengan 900 ribu orang. Dengan banyaknya orang yang diperiksa tersebut, kabar baiknya adalah orang yang positif atau positivity rate-nya hanya 2,48 persen. Ini adalah positivity rate mingguan terendah yang pernah kita capai sepanjang pandemi. Dengan segala perbaikan pada berbagai indikator penanganan COVID-19 di Indonesia, dapat dikatakan bahwa saat ini pandemi COVID-19 terkendali. Hal ini tentunya tidak akan tercapai apabila tidak terjalin kerjasama yang baik antara seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintah. Tentunya juga terdapat peran besar tenaga kesehatan yang selalu bergerak cepat menangani pasien COVID-19. Namun, penting untuk dipahami bahwa adanya perbaikan utamanya pada kasus aktif yang mencapai satu persen ini tentunya tidak boleh membuat kita lengah. Berkaca pada beberapa negara lain yang sempat mengalami kasus aktif bahkan di bawah satu persen, ternyata tetap mengalami lonjakan kasus baru-baru ini. Sebagai contoh, Australia yang kasus aktifnya sempat mencapai 0,26 persen pada tanggal 24 Mei lalu, kembali mengalami peningkatan hingga 30.000 kasus aktif per 9 September. Hal serupa juga teramati pada Selandia Baru yang kasus aktifnya sempat mencapai 0,6 persen per 1 Juni lalu, kembali mengalami kenaikan kasus pada awal September mencapai 750 kasus aktif. Hal ini menandakan bahwa perbaikan kasus COVID-19 harus terus dipertahankan. Dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena tidak ada jaminan bahwa keberhasilan penanganan COVID-19 saat ini akan bertahan seterusnya jika tidak diimbangi dengan upaya perbaikan yang konsisten dan terus-menerus. Selanjutnya, penting untuk kita bersama-sama belajar dari tren lonjakan kasus jika disandingkan antara Indonesia dan dunia. Pada lonjakan pertama, baik Indonesia maupun dunia. Sama-sama mengalaminya di periode Natal dan Tahun Baru, yaitu di bulan Januari 2021. Namun, dunia mengalami second wave lebih cepat dibandingkan Indonesia, yaitu pada bulan April. Indonesia baru menyusul second wave pada bulan Juli, selang tiga bulan dari second wave dunia. Saat dunia sedang mengalami second wave, Indonesia justru sedang mengalami titik terendah kasus mingguan. Dan pada saat Indonesia, kasusnya mulai meningkat, justru dunia sedang mengalami penurunan kasus sebelum akhirnya kembali meningkat dan mencapai third wave. Dari perbandingan pola lonjakan kasus antara dunia dan Indonesia, ini dapat diambil pelajaran bahwa adanya lonjakan kasus di Indonesia pada bulan Juli kemarin nyatanya tidak berkontribusi signifikan terhadap kasus dunia. Mengingat pada waktu yang sama, dunia tengah mengalami penurunan. Pun sebaliknya, lonjakan kasus di tingkat global dan beberapa negara tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Indonesia, terbukti dengan kasus COVID-19 yang melandai di saat kasus di negara lain melonjak. Hal ini dapat terjadi karena upaya penjagaan batas negara yang ketat. Sehingga, importasi kasus dari negara-negara yang sedang mengalami lonjakan dapat ditekan seminimal mungkin. Lonjakan kasus di Indonesia pada bulan Juli lalu tidak disebabkan oleh naiknya kasus global ataupun datang dari negara-negara lain, melainkan dari dalam Indonesia sendiri. Beberapa faktor internal penyebab kenaikan kasus dan penyebaran virus adalah meningkatnya mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat. Yang terjadi bersamaan dengan periode mudik Idul Fitri serta sikap abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, dengan pola kenaikan kasus Indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus dunia, tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave. Pada pola second wave, di mana terdapat jeda tiga bulan perlu kita antisipasi mengingat dalam tiga bulan ke depan kita akan kembali memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022 yang artinya potensi kenaikan kasus semakin meningkat. Tentunya dengan pembelajaran first dan second wave yang telah berhasil kita lewati, kita harus semakin tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perlu dipahami bahwa mobilitas penduduk dan aktivitas masyarakat dengan mengabaikan protokol kesehatan menjadi penyumbang terbesar terjadinya lonjakan kasus. Apapun varian mutasi virus yang ada, tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mempertahankan kondisi ideal ini hingga Indonesia dan dunia terbebas dari pandemi dan memasuki endemi COVID-19, seperti yang telah kita alami bersama lonjakan kasus kedua pada bulan Juli lalu telah memberikan banyak pelajaran. Salah satunya adalah penanganan COVID-19 pada saat lonjakan kasus tentunya lebih mahal, lebih lama, dan lebih memakan korban. Untuk itu, upaya terbaik yang dapat kita berikan adalah dengan melanggengkan tren penurunan kasus selama mungkin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sedikitpun tidak lengah dan menyepelekan COVID-19 meskipun kasusnya telah turun drastis. Ingat, lonjakan kasus terjadi ketika masyarakat mulai lengah dan menganggap kondisi sudah aman, sehingga disitulah peluang virus COVID-19 menyebar kembali dan meningkat. Selanjutnya, saya akan mengumumkan pembaharuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara nasional. Secara umum, Pembaruan PPKM secara nasional dibagi menjadi penambahan pembukaan sektor dan perizinan perhelatan kegiatan besar. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 43 tahun 2021, pengaturan aktivitas di level 4, 3, dan 2 di wilayah Pulau Jawa Bali yaitu penduduk usia kurang dari 12 tahun diperbolehkan memasuki kawasan pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya dengan syarat di bawah pendampingan orang tua. Dilakukan pembukaan bioskop dengan kapasitas 50% dan syarat pengunjung kategori hijau dan kuning pada daerah level 4 dan 3 serta pengunjung kategori hijau dipeduli lindungi pada daerah level 2 operasional hotel non penanganan karantina diizinkan dengan kapasitas maksimal 50% dan syarat pengunjung berkategori hijau dan kuning setelah screening peduli lindungi sedangkan untuk anak usia kurang dari 12 tahun wajib memberikan hasil negatif covid-19 fasilitas pertemuan di dalam hotel tertutup khusus ditutup khusus bagi level 4 sedangkan diizinkan untuk level 3 dan 2 dengan sistem makan non prasmanan. Pelaksanaan kompetisi sepak bola Liga 1 dengan maksimal 9 pertandingan dan Liga 2 dengan maksimal 8 pertandingan di daerah level 2 dan 3. Restoran atau rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga pada daerah level 3 diizinkan melakukan dine in dengan kapasitas 50% dengan durasi makan maksimal 60 menit. Kegiatan di sektor non-esensial pada daerah level 3 memberlakukan 25 persen WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib screening saat keluar dan masuk menggunakan peduli lindungi. Sedangkan berdasarkan instruksi mendagri nomor 44 tahun 2021, pengaturan aktivitas di level 4 3, 2 dan 1 luar wilayah Pulau Jawa Bali yaitu kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perbelanjaan di semua level daerah diizinkan beroperasi dengan kapasitas 50% dari pukul 10.00 sampai dengan 20.00. Bioskop baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mall pada level 3, 2 dan 1 dapat beroperasi maksimal 50 persen dengan syarat pengunjung tergolong kategori hijau di peduli lindungi. Penggunaan peduli lindungi untuk masuk ke supermarket dan hypermarket. Penetapan kapasitas rumah ibadah sebesar 50 persen pada daerah level 4 dan 3 dan saya hendak menekankan bahwa virus tidak mengenal batas negara begitu juga masyarakat dunia yang saat ini semakin terhubung, oleh karena itu kecepatan dan menyeluruhnya kebijakan pemerintah terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi kunci penting untuk menentukan efektifnya kebijakan pengendalian COVID-19, seperti yang kita tahu, bahwa sejak Indonesia bersama negara lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara berjuang melawan serangan varian Delta sejak April 2021, sedangkan nyatanya virus ini sudah mulai ditemukan di India sejak Oktober 2020 di India. Walaupun berdasarkan penelitian varian Delta yang masuk kategori varian of concern atau VOC bersifat lebih menular dari varian aslinya, namun kita juga tidak bisa melupakan bahwa kenaikan kasus COVID-19 pun sangat lekat kaitannya dengan interaksi antar manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terjadi gelombang kedua di Indonesia tidak semata-mata terjadi karena kekuatan infeksius dari Delta namun juga akibat kepatuhan protokol kesehatan yang menurun sehingga kasus-kasus yang ada di hulu menyebar cepat akibat interaksi antar manusia yang meningkat seperti pada periode libur panjang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat mudahnya interaksi manusia dapat digambarkan melalui tingkat mobilitas adanya jeda antara kemunculan varian yang masuk ke suatu daerah dan kenaikan kasus yang menjadi gelombang baru bisa terjadi karena butuh waktunya untuk virus menular dari satu orang ke orang lain dan akhirnya terakumulasi menjadi kumpulan kasus dengan varian yang sama. Namun temuan dari Arino et al tahun 2021 menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dan aktivitas masyarakat secara spesifik Dapat menunda lonjakan kasus akibat importasi kasus dengan varian baru, dengan catatan upaya antisipatif dilakukan dengan segera. Dengan fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia cukup mampu untuk melakukan tindakan antisipasi lonjakan kasus dengan baik kala itu, sehingga dapat menunda ledakan kasus dalam kurun waktu lebih dari lima bulan sejak varian Delta masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2021. Namun, belajar dari gelombang kedua yang dialami Indonesia dengan banyaknya korban yang berjatuhan, maka kita tidak bisa berpuas diri hanya dengan menunda saja, namun lebih optimal, mengurangi angka importasi kasus dengan memasifkan tes dan karantina. Kita harus mengetahui pula bahwa dalam mencegah lonjakan kasus, Berbagai upaya pengendalian harus dilakukan sebagai bentuk penerapan kebijakan berlapis. Dalam konteksnya, mencegah varian baru yang masuk misalnya Mu dan Lambda, tidak hanya mobilitas internasional yang perlu menjadi perhatian, namun juga mobilitas domestik di dalam negeri. Temuan oleh Linka et al tahun 2020 menggunakan data dari 10 negara di Eropa menyatakan bahwa mobilitas lokal atau domestik secara khusus berpengaruh terhadap perkembangan kasus atau reproduction number suatu daerah, dan secara spesifik membantu kita mengidentifikasi peluang suatu kegiatan atau acara spesifik menjadi klaster baru atau hotspot penularan baru, mengingat semakin lama semakin banyak sektor sosial masyarakat yang dibuka secara bertahap, secara nasional. Dan akan ada beberapa event internasional, seperti pertemuan diplomatik dan perhelatan olahraga. Maka, ke depannya perlu pemantauan dan intervensi khusus terhadap aktivitas tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah pemerintah daerah membantu memastikan target kepatuhan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik, dengan membentuk satgas khusus dalam pelaksanaan acara besar. Maupun di fasilitas publik yang hendak melakukan pembukaan bertahap atau uji coba protokol kesehatan, hal ini nantinya akan memberikan dampak positif kepada sektor kesehatan sekaligus ekonomi masyarakat. Terakhir, saya hendak menekankan sebagaimana arahan presiden untuk memprioritaskan upaya pengendalian utama, yaitu 3M (3T), vaksinasi adalah bentuk untuk mengoptimalkan peluang penularan COVID-19, termasuk ke depannya. Melakukan upaya survei zero surveillance dengan tujuan untuk mengetahui kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat akibat vaksinasi dan tertular secara alamiah. Mohon dukungan dan kerjasama antar masyarakat untuk mensukseskan berbagai upaya pengendalian pemerintah yang ada. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19: Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham nomor 34 tahun 2021. Melalui Permenkumham ini, pemerintah memberikan pengecualian untuk masuk ke Indonesia. Pengecualian tersebut berlaku bagi orang asing pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Walaupun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM juga memiliki kewenangan untuk melarang dan menolak masuk orang asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 18 beserta dengan dua adendumnya serta SK Kasatgas nomor 13 tahun 2021, maka bagi pelaku perjalanan internasional wajib untuk menjalankan protokol kesehatan berupa screening dokumen dan kesehatan menggunakan aplikasi peduli lindungi, tes ulang PCR sebanyak dua kali saat tiba yaitu entry dan exit test, serta melakukan karantina selama delapan hari. Informasi penting bagi WNA dan WNI yang mendapatkan vaksin COVID-19 dari luar negeri, maka dapat memperoleh sertifikat vaksinasi yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan verifikasi di situs web https vaksinln.dto.kemkes.go.id garing sign garing in, /in dengan mendaftar terlebih dahulu. Data individu dan vaksinasi akan diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan bagi WNI dan masing-masing kedutaan bagi WNA yang hasilnya akan dikonfirmasi via email. Selanjutnya, pihak yang mengajukan dapat mendaftar dan login di aplikasi peduli lindungi, melengkapi data akun untuk aktifkan status vaksinasi, dan dapatkan kartu verifikasi vaksinasi dengan masuk ke web pedulilindungi.id. Fitur verifikasi ini diharapkan memudahkan WNI maupun WNA yang vaksinasi di luar negeri untuk bisa mengakses fasilitas publik dengan aplikasi peduli lindungi. Demikian konferensi pers pada hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari tiosuara.com dan fitriliputan6.com. Pemerintah mengizinkan anak di bawah 12 tahun untuk memasuki mall. Apa pertimbangan utama pemerintah memperbolehkan anak untuk memasuki mall dan bagaimana teknis check-in untuk anak di peduli lindungi? Terima kasih. Terima kasih pada suara.com dan liputan6.com. Perubahan peraturan dalam PPKM baik dalam pembukaan sektor maupun penyelenggaraan aktivitas besar di masyarakat adalah bentuk pelonggaran dengan penuh kehati-hatian menuju masyarakat yang produktif namun tetap aman. Meskipun anak-anak usia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan masuk, saya himbau jika tidak terlalu mendesak, maka anak lebih baik tinggal di rumah saja. Mohon kepada orang tua sebagai pendamping untuk tetap berhati-hati dengan menjamin protokol kesehatan diterapkan dengan baik selama beraktivitas di dalam pusat perbelanjaan. Selain itu, dimohon agar satgas di fasilitas publik melakukan upaya penegakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Ismi Nikkei Asia. Kontributor terbesar apa yang mendukung penurunan kasus secara signifikan sejak sekitar awal September ini? Terima kasih. Terima kasih pada Nikkei Asia. Pandemi Covid-19 adalah hal yang kompleks sehingga intervensi pengendalian tidak bisa tunggal, bahkan berbagai intervensi tersebut harus dilakukan bersamaan penurunan kasus yang konsisten sejak puncak kasus di 15 Juli 2021 lalu adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam pengendalian kasus COVID-19. Sebagaimana yang disampaikan Presiden bahwa kedepannya kita harus memprioritaskan upaya 3M, 3T, dan vaksinasi di hulu penularan, sedangkan memfokuskan upaya perawatan pasien positif di hilir agar dapat menekan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pros. Pertanyaan terakhir dari Melani CNN, Fitri Laporan6.com dan Aci KBR. Dalam beberapa waktu terakhir pemerintah seperti waspada terhadap gelombang ketiga Covid, mengingat banyak juga negara yang sedang mengalaminya. Dari Satgas sendiri, apa ada prediksi kapan gelombang ketiga Covid di Indonesia? Apakah dengan PPKM yang masih terus berlanjut dapat meredam potensi gelombang ketiga mengingat Desember nanti akan memasuki libur akhir tahun. Terima kasih. Terima kasih pada CNN, Liputan6.com, dan KBR. Melihat pola lonjakan kasus di Indonesia yang berselang tiga bulan dari lonjakan di negara lain seperti India, Malaysia, dan Jepang, maka kita harus waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar kita tidak menyusul lonjakan ketiga dalam beberapa bulan ke depan. Umumnya, peluang lonjakan dapat meningkat saat datang libur panjang dan pelaksanaan kegiatan besar di masyarakat di dalam negeri. Walaupun terdapat gelombang baru di beberapa negara lain di dunia, namun kita juga perlu memperhatikan ancaman lonjakan kasus yang ada di dalam negeri akibat faktor yang khas ditemui di Indonesia. Misalnya, tradisi berkumpul dan bepergian saat hari raya yang seringkali menyebabkan masyarakat abai pada protokol kesehatan. Namun, perlu diingat bahwa potensi kenaikan kasus dapat dihindari apabila kita tidak mengendorkan pelaksanaan kebijakan berlapis, seperti akselerasi vaksinasi, pengendalian mobilitas dalam dan luar negeri, pengendalian aktivitas masyarakat, dan menggalakkan upaya 3T dan 3M. Terima kasih atas pertanyaan dari media. Dengan demikian, konferensi pers berakhir. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.